Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting. Alhamdulillah nih, gua udah nyobain pempek ratu ya. Ini masya Allah nih, enak banget pempeknya. Ikannya berasa banget. Tuh, bau ikannya masya Allah ya. Dan juga cukanya enak banget rasanya. Langsung aja di order ya, pempek ratu ya, di nomor WhatsApp 0852 1037 5520. Sekali lagi 0852 1037 5520, atau follow Instagramnya pempek ratu 999. Sekali lagi pempek ratu 999. Oke, sekali lagi Instagramnya @pempek ratu999. Oke, enak banget, harus cobain. Rasanya gurih-gurih nyoy, mantap. Dan nih, gue juga udah nyobain nih pomade-nya dari Ratu Victorious Clean and Fresh Pomade ya. Nomor teleponnya nih dia nih ya. 0852 1037 5520 ya, sama seperti nomor pempek tadi. Jadi Ratu online shop ini masya Allah keren banget ya, produknya keren-keren ya. Ada pempek, ada pomade juga, dan nih ada pembersih ya buat pipa yang mampet. Wah, komplit memang ini ya, Ratu online shop ya. Tuh, ada pembersih pipa mampet gitu ya, pipa pembuangan untuk wastafel, tempat cuci piring ya. Langsung aja kalian order, semuanya ada di Ratu online shop ya. Keren. Nah, gue nyobain nih pomade-nya nih. Wanginya enak loh, wangi permen. Cobain ya, buat manggung, nyanyi ya kan, buat jalan sama istri ke mall, ngapelin istri ya. Wis, langsung tertata rambut gue ya, masya Allah. Oke, semua produk ini pomade, terus pempek ratu ya, dan juga produk lainnya pomade ya, bisa kalian dapatkan ya, follow Instagramnya @ratu09. Keren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba innasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan kulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu zolamu hal haza illa basharum mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh
Wa huwa sami'ul alim. Baca kulanya. Ini mau ikutan? Mau. Sini, duduk. Papa beli tahun depan ke papa, gue tungguin. Bal qalu ad ghafu ahlam min balif tarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun ma amanat fab lakum min qaryatin ahlaknaha afakum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan lan nuhi ilaihim fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merasakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mereka Rasul-Rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, mereka tidak pula hidup kekal. Kemudian kami tepati janji orang yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran. Yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Agar Samiri hidup terpencil sebagai hukuman di dunia. Dan sebagai hukuman di akhirat, dia akan ditempatkan di neraka. Keterangan. Tiupan sangsakala yang kedua, yaitu tiupan yang membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkannya kembali, orang-orang yang lurus pikirannya atau amalnya di antara orang-orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Amin. Mau cuma Al-Quran enggak, Dek? Allahu Akbar. Jadi nanti baca Al-Quran terus ya. Alhamdulillah. Nah.